A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hamba-hamba ya Allah yang kami muliakan, siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu. Umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab di dalam kubur, yang pertama, kullus syuhada min umati Muhammad sallallahu alaihi Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Ketika akhir hayatnya syahid saya ringkaskan yang syahid itu yang paling level tertingginya yang terbunuh demi berpe menegakkan kalimat Allah di medan perang melawan orang ka, kafir kafir komunis, kafir syiah, kafir musyrikin, kafir-kafir kafir lainnya perang dalam rangka membela agama Allah meninggikan kalimat Allah tentu di atas ilmu meninggal syahid Allah bertanya kepada para sahabat kalian tahu siapa-siapa yang syahid sahabat Nabi menjawab sebatas yang ini saja Oh, kalau begitu, kata Rasulullah, "Sedikit amat yang syahid dari umatku." Enggak, yang syahid dari umatku, kata Rasulullah, "Belasan kelompoknya ada yang tenggelam, sementara dia mukmin. Matinya tenggelam karena tsunami, kah? Karena masuk ke dalam musibah, ya intinya maka dia tenggelam." Syahid ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin dia syahid ada yang meninggal karena sakit di kepalanya mukmin dia mukmin loh ya syaratnya muk, mukmin bukan musyrik ya lalu dia meninggal udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal enggak semua sembuh meninggal syahid siapa meninggal demi pertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh syahid Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu Dia meninggal Baik yang sedang di pesantren Atau yang sedang pergi menuntut ilmu ke Madinah Mumpahnya ke Mekah dan sebagainya Atau pergi ke majelis ilmu macam Bapak Ibu Ternyata pulang-pulang meninggal dunia Syahid ya? ya Ini perjalanan yang mulia Man kharaja fi ilmi fahuwa fi Siapapun yang keluar dari rumahnya niatnya nambah ilmu Dia ada fi Sampai kapan? Sampai dia kembali sampai di rumah jadi Bapak Ibu selama pulang pergi ini perjalanan yang paling berharga dan paling mahal yang Bapak Ibu tempuh yaitu perjalanan fi lillah. Anda ada terjadi apa-apa di jalan syahid ya. Jadi yang syahid-syahid dari umat Nabi itu amat banyak termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya dibunuh maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama. Mereka mereka bebas dari azabku kubur. Ditanya mungkin ditanya, tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi Rasulullah Sallam bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Cuma masalahnya kita kan nggak bisa menentukan kita bisa sahid atau tidak. Ini masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan kalau begitu, maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya, kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Kalau kebiasaannya baca Quran, biasanya dia meninggal seorang baca Quran. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis memang dia rutin, maka sedang puasa itu dia meninggal dunia. Intinya kebiasaan kita lagi ngapain? Kalau kebiasaannya suka mengunjingin orang, insya Allah meninggalnya sedang mengunjingin orang dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak akan diazab di dalam kuburnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sedang ribat, orang yang sedang ribat. R, -R -I -B -A t h kalau bahasa Arabnya Ra ba alif to ribat to ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul dalam suasana pe perang Nah siapa yang begadang, yang jaga, yang ronda, mengawasi gerak-gerik musuh demi mengamankan uh, kaum Muslimin, ya. Jadi dia ada di perbatasan nih. Itu go itu grup musuh. Iya, ini ini sementara ini adalah perkampungan Muslim, para mujahidin bapanya. Dia di sini menjadi ronda, eh, jadi intel mata mata, ya. Lalu ternyata dia terbunuh, maka dia diharamkan untuk diazab dalam kubur. Haram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat sahabatnya enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa nyentuh pun nggak mau sahabat udah ninggal tapi nggak ada yang mau mandiin nggak ada yang mau mengapani tidak ada yang mau menyolatkan apalagi ya apalagi mengantarkan ke pusara ke pemakaman Rasulullah datang ada apa kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini bukankah dia muslim benar ya Rasulullah dia muslim terus kenapa tidak kalian segera selenggarakan ya Rasulullah selama hidup yang kami kenal orang ini dosa yang dia buat dosa, 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 dosa dan dosa. Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli kesolehan di masjid. Mana pernah ya Rasul? Puasa, kami enggak dengar dia tuh orang puasa. Dia hanya mengandalkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Rasulullah dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat. Semua dosa yang dalam Islam dia buat. Kata Rasulullah bertanya, ada enggak di antara kalian sekali aja jadilah pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam? Setelah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Dia dengan saya pernah dulu ronda, ronda jaga-jaga dalam bahasa hadis kami sama-sama satu malam ribat bareng ribat bukan ribat ya ribat kami pernah ribat bareng mendengarkan itu spontan Nabi Muhammad SAW segera dibukanya ya langsung dia sing-singkan ya dia menyelenggarakan melihat Rasulullah menyelenggarakan yang lain pada nimbrung sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke yang lahatnya disitulah Rasulullah berkata ashabuka yashhadu ashabuka yazu'um annaka min ahlin nar seluruh saudara-saudara seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi dan mereka menuduh engkau adalah ahli neraka wa ana annaka min ahlil jannah sementara kata Rasul saya bersaksi engkau adalah ahli sur dahsyatnya ya ribat ini dahsyat ribat ini dah dahsyat Indonesia sebentar lagi nih mau nggak mau pak Indonesia sebentar lagi bapak ikut ribat doang lah udah mentep jangan diminta-minta penyakit jangan di diminta-minta tapi kalau sudah terjadi jangan sempat lari ya ribat sebentar lagi akan banyak peluang-peluangnya di ujung dari Sabang sampai Merauke Setiap provinsi se-Indonesia akan ramai ada ribat. Kalau 98 itu bukan ribat loh Pak. 98 dulu ketika krisis moneter jatuhnya Pak Harto, ya kan? Lalu banyak orang ronda jaga-jaga kampung, gitu kan? dan jaga komplek itu bukan ribat. Yang ribat ini dalam rangka mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Allah. Nah, yang bangkit bisa itu adalah Syiah dan Komunis loh. Syiah dan PKI dan mereka mulai membunuh, membantai, membakar, menghancurkan dan nah kita wajib bela diri. Saat itu kita harus bersama-sama orang-orang beriman lah yang bangkit dalam jadwal dia ronda lalu dia terbunuh di situ dia ribat. Ini cuma pulangnya buat laki-laki. Perempuan, ibu mau ribat? Mau. Bu, peluang ibu untuk ribat ada. Ibu bakar semangat suaminya. Mas, kamu berangkat, Mas. Aku bersama orang-orang beriman yang lain di sini. Kami akan menjaga diri kami. Ya. Mas berangkat. Selama Mas Ibu, suami Ibu ikut ribat, pahalanya mengalir sepenuh dia dapat. Allahu Akbar. Ya. Kalau dia berjihad, dapat pahala seberapa banyaknya, dijamin Ibu dapat semuanya. Tapi jangan ibu pegang kaki suami kita, mas. Jangan tinggalkan aku. Nggak dapat apa-apa, bu. Kalau ternyata dia jadi pergi, ibu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ibu tidak ikhlas. Bahkan ibu tidak rela dia pergi. Aku tinggal sama siapa, mas? Nggak ya, jadi, dah. Jadi baik ibu semangatkan suaminya. Ibu semangatkan. Ustad, kami udah nggak punya suami. Kami adalah GJI grup janda Indonesia gimana Ustadz enggak apa-apa ada anaknya enggak yang laki-laki kasih semangat ngalir ke ibu pahalanya ada menantunya enggak yang laki-laki kasih semangat anak perempuan kita supaya suaminya juga dilepas ya kasih semangat jadi yang para ibu-ibu bakar semangatnya Ustadz menantu enggak punya anak laki-laki enggak -laki punya gimana biayain orang yang mau gitu caranya maka dapat pahalanya semua subhanallah ya siap siapkan dari sekarang nggak lama lagi loh hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir bapak ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan nih yang kedua ribat. dan di manakah ribat yang paling mulia kata Rasul di akhir zaman ribat yang paling keren ribat yang paling tinggi derajatnya ribat yang paling mulia adalah di Syam Ya Wa inna afdala jihadikum Pada saat-saat demokrasi sedang membungkus dunia Saat itu yang terutama amalan yang paling hebat adalah jihad Kata Rasul Kan ada jihad pendidikan Ada jihad dakwah Ya, ada jihad ilmu menuntut ilmu, ada jihad ekonomi, ada jihad macam-macam jihadnya. Tapi kata Rasulullah, dari seluruh jihad-jihad yang ada di masa itu, jihad yang paling mahal, jihad yang paling tinggi nilainya adalah jihad yang ada ribatnya, yang ada ribatnya. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul di medan perang, Pak. Jadi, jihad yang paling tinggi adalah jihad Pak, perang. Di situ ada istilah ribat muncul. Dan ribat yang paling hebat Ribat yang paling tinggi dan mulia posisinya adalah di negeri Syam. Syam, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Sekarang dari seluruh Syam jihad yang paling hebat nanti dan paling tinggi ribatnya adalah di Askalan. Askalan itu sebuah kota di tepi pantai di Palestina. Ini Askalan. Taib ini tentang masalah ribat. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari orang yang dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, Rasulullah SAW sebutkan adalah siapapun umat Nabi yang mukmin, mukminah, mukmin loh ya, mukmin mukminah, bukan Muslim. Karena belum tentu seluruh Muslim adalah mukmin. Setiap mukmin pasti mus. Muslim, no banyak Muslim, tapi milik Ahok. Muslim tuh ya, tapi mukmin nggak akan milih, jelas. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan di sini, subhanallah Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang mukmin, mukminah meninggalnya hari Jumat, meninggalnya hari Jumat, ini hadis diriakan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Tapi ninggalnya nggak dibuat-buat loh ya. Kan ninggal dibuat-buat bisa minum obat overdosis malam Jumat, mudah-mudahan besok pas pas subuh-subuh mulut kita ditemukan oleh ya keluarga udah berbusa. Ninggalnya judulnya hari Jumat. Enggak, kalau gitu namanya udah intihar bunuh diri. Jadi ninggalnya memang Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz bisa dipesan nggak sama Allah? Bisa. Ibu bisa request itu, Bu. Bisa Bapak pesan. Bapak tahu, Pak? Mayoritas para sahabat Nabi, coba baca sejarah, mayoritas para sahabat Nabi akhir hayatnya sesuai dengan pesanan yang dia minta pada Allah jauh-jauh hari sebelum itu. Ada yang minta ya Rob, doa, doa, memang doa, ya doa. Asal lepas sholat dia doa, Asal di tempat-tempat multazam di tempat yang sangat makbul doa dia doa di waktu-waktu yang makbul doa dia doa permintaannya ya rob hamba ingin meninggal nanti dalam keadaan nah, dalam keadaan seperti ini dia sebutkan loh bu caranya kayak Osman bin Affan anhu minta pesan dia sama Allah ya rob hamba ingin meninggal dalam keadaan hamba sedang berpuasa sehingga hamba nanti berbuka di sisi Engkau hamba ingin meninggal ya Rob ketika hamba sedang baca Quran ya apa apa ini dan hamba ingin meninggal ya Rob di tangan musuhmu baik hamba hamba Allah yang kami muliakan <coughs> lanjut yang keempat <coughs> yang keempat orang yang meninggal karena kalau di dalam hadis tersendiri disebutkan di hadis Imam Nasai dan Termini dinyatakan hadis ini Hasan oleh para ulama ahli hadis meninggal karena penyakit apapun nama penyakitnya penyakit itu bersarang di perut kanker rahim kah namanya apakah prostat apakah apa semacamnya yang di sini nah apabila dia meninggal dunia dia mukmin apa kata rasul salam tidak ada satupun orang mukmin yang meninggal dunia karena penyakit perut yang menyerangnya syaratnya orang ini wajib dah cari obat wajib sudah berobat, sakit tapi dibiarin aja sakit perut sakit berobat yuk mas sakit nggak mau kenapa saya mau syahid nggak boleh berobat itu hukumnya wajib ya kalau setelah berobat maksimal masih meninggal dunia karena penyakit itu fahuwa syahid man mata min batan fahuwa syahid ya Balik lagi ke kajian kita yang awal-awal tadi. Ibar Allah yang kami muliakan ini tipe-tipe dan kelompok manusia yang tidak akan diazab di alam kubur. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.